Guys, kita mau unboxing speaker Pati Max Pro dari Polytron. Ini tipenya PPS Pro 7M22. Oke. Wow. Ini dapat remote. Oh, remote-nya beda ya dengan yang PPS 8L22. Ini dapat kabel USB Type-C. Dapat kabel AUX 3,5. Dapat baterai mic ini. Dapat baterai remote ini. Dan ini ada mic-nya. Oke, untuk dari mic-nya sama ya dengan yang PPS 8L22 juga. Ini ada monitornya juga. Kita langsung buka. Dan ini dia speakernya. Oh iya, kita dapat buku panduan dan kartu garansi ada di sini. Nice. Wah, ini ada buat angkat-angkat enggak ya? Oh, ada enggak ya? Ternyata harus dua tangan, guys, buat ngangkatnya. Kita angkat dulu. Waduh, lumayan berat. Berat, Pak. Berat gini. Wow. Wow, nih berat. Ini agak lumayan berat ya. Ini agak lumayan berat. Iya, ada styrofoam sampingnya juga, ada pelindung ya, ada busa di sampingnya juga. Dan ini dia unitnya. Ini kebalik enggak? Jadi double woofer ya. Ini ukurannya kayaknya 8 inch. Oke. Atasnya ini ada buat lampu, bazoke, bluetooth, TWS, inputnya, power, tune-nya ada di sini, mic level di sini, dan maju mundur stop di sini juga, dan mengurangi, nggak tahu ini ngurangin volumenya ya kayaknya. Ya. Dan bentuk belakangnya seperti ini. Oh, ini buat angkat-angkatnya di sini. Jadi bukan di atas ini ya. Dan ini lubang pembuangan angin dari speakernya. Hey, emang kayak pecasan ya? Wah, itu kayaknya nonjok ke atas nih. Wow. Oh ya, ini juga pakai radio FM kayaknya. Ini ya, soalnya ada kabel antena ini. Oke, sekarang kita cek sound dari speakernya. Kita power. Jadi harus ditahan ya. Wow. Ini lampunya keren, guys. Wow. Wow. Ini buat baterainya. Input-inputnya ada di sini. Ini spektrumnya juga ada di sini ya. Ini ada AUX, ada Bluetooth, ada radio FM. Ya. Oke. Kita langsung cek suaranya.